wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sallallahu ala Nabi Mustafa Alamin, amin Wa ala alihi wa Amma Para hadirin yang Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kembali kita dipertemukan oleh Allah pada majlis ilmu ini. Majlis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentangnya man yuridillahu bihi fid din. Siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, Allah akan beri dia pemahaman terhadap agama. Dan ini adalah pertemuan pertama kita setelah bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadah kita. Taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal. Karena sesungguhnya orang-orang yang ikhlas, yang mana itu adalah materi kita pada hari ini, yaitu urgensi keikhlasan kepada Allah. Ya orang-orang ikhlas itu dia sangat perhatian terhadap amal soleh, tapi perhatiannya terhadap diterimanya amal soleh tersebut lebih besar ketimbang sekedar amal soleh tersebut. Dia sangat perhatian terhadap ibadah, tapi perhatiannya terhadap diterimanya ibadah jauh lebih besar. Karena memang tidak semua orang yang melakukan ibadah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sampai dia memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama yaitu ikhlasul lillahi taala. Ikhlasun niyah. Yang kedua ikhlasul mutabah. Jadi ada dua keikhlasan yang harus dipenuhi agar ibadah kita diterima dan bernilai di sisi Allah. Ikhlas yang pertama yaitu ikhlas dalam niat. Murni semata-mata tujuannya karena Allah semata. Tidak bercampur dengan apapun. Tidak dengan ria, tidak dengan sumah, tidak dengan keinginan-keinginan duniawi yang lainnya. Yang kedua ikhlasul mutaba'ah. Yaitu murni sesuai dengan tuntunannya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana nanti di hari kiamat seluruh amal ibadah kita yang kita lakukan di dunia ini akan ditimbang, dihisap oleh Allah, lalu dipisahkan mana yang ikhlas, mana yang tidak ikhlas karena Allah, mana yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah, mana yang merupakan amalan bid'ah. Jadi itu nanti akan dipisah oleh Allah karena di amalan akhirat mizannya ya timbangannya yang dilihat itu adalah sarair yaitu amalan batinnya amalan rahasianya sebaliknya amalan kita di dunia yang dilihat amalan zahirnya sedangkan amalan batinnya yang ikut makanya kita nggak boleh menghukumi niatnya orang ketika di dunia jadi perkara ria perkara suma itu perkara niat kita tidak boleh bilang itu ria itu tidak boleh sampai kita ya bisa memastikan bahwa orang itu benar-benar ria tapi bagaimana caranya kan itu persoalan niat karena perkara dunia itu yang dihukumi perkara amalan zahir. Sedangkan nanti di hari kiamat kita tidak ada sesuatu pun tersembunyi di sisi Allah. Ketika Allah berfirman, sara'ir. saroir. balas saroir yaitu hari di mana Allah menguji as-sarirah. as, as yaitu rahasia-rahasia. Boleh -rahasia. jadi zahirnya penampakannya adalah amal soleh. Ibadah. Tapi hakikatnya intinya niatnya yang yang tersembunyi adalah bukan karena Allah maka semua kita hafal hadis tiga orang yang pertama kali dihisap di hadapan Allah pertama siapa rojulun ustushit laki-laki mati syahid yang kedua rojulun munfik orang yang termawan yang ketiga rojulun alim atau orang yang alim atau kari yang mengajarkan ilmunya. Tiga-tiganya ini secara zahir di dunia amalan mereka, amalan yang sangat mulia. Amal ibadah yang paling agung di sisi Allah. Tapi hakikatnya setelah disidang oleh Allah di hari kiamat ketahuan bahwa pada amalan tersebut ada kerusakan. Yaitu kerusakan niat. Adapun yang pertama niatnya ingin dibilang pemberani. Sedangkan di hadis Nabi, ketika ada seorang laki-laki datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bagaimana seseorang itu dikatakan mati syahid atau jihad di jalan Allah dalam riwayat nasai?" Beliau menjawab, "Siapa yang niat jihadnya untuk menegakkan kalimat Allah agar menjadi tinggi, maka itulah yang di jalan Allah." Adapun kalau jihadnya untuk membela kaumnya, untuk kemarahan untuk membela sukunya, maka itu bukan karena Allah. Jadi apa yang selain Allah bukan dikatakan jihad. Itu dibawa suatu garisan atau batasan oleh Nabi SAW. Jadi orang ini ternyata di balik amalan mulianya terdapat niat yang rusak. Yang kedua, rojulun yang dermawan. Seseorang laki-laki yang dermawan yang mendermakan hartanya siang dan malam. Dia ya, secara zahir amalannya sangat luar biasa. Mungkin kalau kita melihat orang ini, mungkin kita akan langsung memvonis bahwa ini ahli surga. Tapi kenyataannya setelah disidang di hari kiamat, ternyata ada niatnya yang salah. Itu niatnya untuk dibilang. Wakodakila. Dan ternyata dia sudah mendapatkan apa yang dia niatkan. Dan dia memang dibilang dan digelari orang yang dermawan dan dia sudah dapatkan apa yang dia niatkan. Dan yang ketiga, rojulun alim, orang yang belajar ilmu agama lalu dia mengajarkannya siang dan malam. Atau rojulun yang belajar Al-Quran lalu dia mengajarkan Al-Quran tersebut. Tapi ternyata niatnya salah. Padahal Allah jelas-jelas mengatakan khairukum menta'allam Al-Quran wa'allamah. Al wa Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang mengajarkan Al-Quran. Dan belajar Al-Quran dan mengajarkannya, tapi justru orang ini di hari kiamat difonis menjadi orang yang pertama kali diseret di api neraka. Al Seperti alim yang mengajarkan ilmunya, tapi ternyata niatnya salah. Niatnya ingin dibilang alim, niatnya ingin berdebat, niatnya ingin dibilang ya orang yang berilmu, ingin dibilang terkenal. Kalaupun dia berdakwah, berdakwah, dia mengajak kepada dirinya, bukan kepada agama maka ini adalah niat-niat yang salah yang menyebabkan keikhlasan seseorang itu menjadi rusak. Maka jamaah sekalian, oleh karena itulah para ulama kita membuat suatu kaidah. Al-a'malu shaliha bi fuqdanil ikhlas ya. Au fuqdanul ikhlas yaj'alu a'dhamul ibadat ...yang kalibu ilal... ...a'zabul mubiqat. Bukdanul ikhlas... ...taja'al... ...au ya'ja'al... ...a'zumul ibadat... ...ila... ...a'zumul mubiqat. Bahwa... ...ketika keikhlasan itu hilang... ...amalan yang tadinya amalan yang sangat agung... ...yang sangat mulia... ...berubah menjadi amal yang paling hina... ...yang menyebabkan seseorang terjerumus kepada dosa besar al-mubiqat, dosa-dosa pembinasa seperti kesyirikan. Itulah yang terjadi kepada tiga golongan yang diberikan contoh oleh Rasulullah ini, yaitu tiga golongan yang pertama kali disiksa, diseret ke api neraka sebelum penyembah berhala disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. ini urgensi yang pertama tentang pentingnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau kita bertanya Sebenarnya, apa itu ikhlas? Nah, ikhlas itu banyak definisinya dari para ulama kita. Di antara definisi, yaitu memurnikan tujuan untuk beribadah semata-mata karena Allah Ta'ala, untuk mendekatkan diri kepadanya, jadi memurnikan niat, memurnikan tujuan semata-mata karena Allah. Ada lagi yang mendefinisikan ikhlas itu adalah membersihkan segala pengotor-pengotor keikhlasan atau pengotor-pengotor tujuan niat dari hal-hal yang sifatnya syirik berupa ria, sumah, dan ujub. Antara ria, sumah, dan ujub ini ada perbedaan. Ria itu mempersekutukan Allah dengan makhluk. Suma ingin didengar amalannya oleh makhluk. Kalau ria ingin dilihat, ingin ditahu. Kalau ujub, dia mempersekutukan Allah dengan dirinya. Karena dia takjub dengan amalannya dan menyandarkan itu kepada dirinya. Ini perbedaan. Tapi semuanya adalah kesyirikan yang merusak keikhlasan. Jadi inilah perusak-perusak fatal dari keikhlasan. Nah, inilah yang perlu kita perbaiki jemaah sekalian ketika kita memulai setiap amalan kita. Makanya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma ketika beliau ya membaca ayat dalam surat An-Nisa innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya mau menerima amalan orang yang bertakwa, beliau menangis. Artinya Allah tidak mau menerima amalan selain dari orang yang bertakwa. Itu pemahaman ayatnya. Walaupun dia beramal, tapi kalau dia tidak bertakwa, tidak diterima oleh Allah, itu pemahamannya. Sampai belum berkata, "Andaikan saya tahu, satu di antara sujudku diterima oleh Allah, maka besok saya langsung ingin berharap saya dicabut nyawa saya oleh Allah, karena khawatirnya beliau akan amalannya, akan niatnya." Kita merasa aman, bagaimana caranya? Orang yang jelas-jelas ketakwaannya diberi oleh Allah rasa cemas, rasa harap. Tidak diterima oleh Allah amalannya karena takutnya bercampur niatnya, tapi justru orang yang tidak ada keikhlasannya mestinya dia tangisi dirinya. Boleh jadi itu pertanda Allah tidak menerima amalannya, dan di antara indikasi amalan seorang itu diterima adalah adalah rasa harap dan cemasnya amalan itu ditolak oleh Allah. Dan di sisi lain, dia berharap Allah mau menerima amalannya, bukan rasa aman. Orang yang merasa aman, yang penting beramal itu pertanda juga amalannya itu belum tentu diterima oleh Allah karena dia tidak peduli dengan diterima atau ditolaknya amalannya. Makanya di antara ciri khas orang yang bertakwa dia selalu merasa harap dan cemas. Berharap Allah menerima amalannya. Cemas kalau seandainya amalan tersebut ditolak. Makanya itu seperti yang kita katakan tadi. Di antara sifatnya orang yang bertakwa, orang yang ikhlas adalah dia perhatiannya terhadap diterimanya amalan jauh lebih besar ketimbang ya eh, perhatiannya terhadap amalan tersebut. Kemudian jemaah sekalian dan rahmatullah Allah Subhanahu Wa Taala ada kaidah lain yang disebutkan oleh para ulama kita niat ablaq minal amal niat itu lebih penting daripada amalan itu berkaitan dengan urgensi keikhlasan dalam beramal. Saya sebutkan beberapa alasan betapa pentingnya niat. Setan, iblis lanatullah alaih, itu sangat semangat menjerumuskan manusia dalam perkara keikhlasan ketimbang hanya sekadar amalan. Semangatnya iblis dalam menjerumuskan manusia kepada kesyirikan dalam niat, jauh lebih semangat ketimbang menjerumuskan manusia dalam penyimpangan terhadap amal atau pelaku maksiat. Coba kita perhatikan. Ahli ibadah yang ujub terhadap ibadahnya, jauh lebih disenangi oleh iblis ketimbang ahli maksiat, pezina, pemabuk, pejudi yang dia sadar bahwa itu adalah perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat Allah. Kenapa? Karena satu, dia melanggar keimanan yaitu ikhlas sunniyah. Itu berkaitan dengan tauhid. Dengan keyakinan yang menyebabkan seseorang itu bisa menjadi manusia yang terjerumus kepada mubikot. Dosa-dosa besar. Sebaliknya, orang yang pelaku maksiat, dia ter terjerumus pada dosa besar, tapi kemungkinannya untuk bertobat itu lebih besar ketimbang orang yang merasa ujub, merasa riak, merasa tertipu oleh amalannya. Coba kita lihat, iblis dia tertipu oleh dirinya. Ketika Allah perintah dia sujud kepada Adam, dia merasa dirinya, "Buat apa saya sujud? Saya lebih baik daripada Adam." Itu dalilnya iblis. Ternyata iblis juga punya dalil. Tapi dalilnya dalil rusak. Jadi tidak semua dalil itu bisa diterima. Sehingga apa yang terjadi di iblis karena dia merasa ujub dengan dirinya sehingga dia tidak membuka peluang dirinya untuk bertobat. Bahkan dia menantang Allah. Apa katanya? Anzirni ila yaumi Ya Allah beri setangguh saya sampai hari kiamat. Justru dia tantang Allah, bukan malah dia bertobat menyesali dirinya yang diusir oleh Allah dari surga, justru dia malah menantang. Sebaliknya Adam. Adam ketika terjerumus pada perbuatan dosa, dia apa dia bilang? Dia bertobat kepada Allah. Dia telah menzolimi dirinya. Dan Allah pun menerima tobatnya. Coba bayangkan ini. Bagaimana semangat iblis merusak ini niat seseorang. Jadi orang yang tertipu pada masalah keikhlasan itu lebih susah untuk diobati karena dia mengklaim dirinya telah beribadah kepada Allah, mengklaim dia ahli ibadah, telah sholat, telah zakat, telah puasa, telah haji, tapi pada hakikatnya dia bermaksiat kepada Allah dengan maksiat yang Allah paling benci. Karena orang yang berbuat kesyirikan itu adalah orang yang paling buruk adabnya kepada Allah. Kenapa bisa? Orang yang syirik berbuat syirik kepada Allah, ada orang yang paling jelek adabnya kepada Allah. Kenapa bisa? kenapa bisa? Karena orang yang mempersekutukan Allah atau berbuat syirik dia yang mestinya beribadah dia untukkan kepada Tuhannya, kepada yang menciptakannya yang berhak untuknya itu ibadah, justru dia untukkan kepada yang lainnya. Seperti seorang budak misalnya, dia mestinya bekerja untuk tuannya, malah dia bekerja untuk yang lainnya. Ini saja dianggap kurang ajar. Padahal ini manusia aja. Tidak menghidupkannya, tidak mematikannya, tidak memberinya rezeki, tidak mengatur segala urusannya. Ini manusia biasa, sekedar budaknya saja. Dia cuma memilikinya saja, sekedar itu. Itu saja dia anggap sangat kurang ajar ketika seorang budak bekerja justru untuk orang lain, bukan untuk tuannya. Bagaimana pula halnya dengan zat yang bukan hanya menyuruh kita, melarang kita, tapi juga mengatur seluruh kehidupan kita, memberi kita rezeki memberi kita seluruh kebaikan nikmat yang tiada tara. Yang nikmat yang tiada hingganya yang tidak bisa kita menghitungnya. Ka intauddu nikmatullahi la tuhsuha. Tidak bisa kita hitung dunia mah. Bagaimana itu kurang ajarnya itu orang? Ketika Allah beri dia nikmat, Allah ciptakan dia, ibadahnya pun kembali untuk kebaikan dirinya, tapi justru dia peruntukkan untuk selain Allah. Makanya wajar ya Mas sekalian, nanti di hari kiamat disebutkan di dalam hadis bahwasanya nanti orang yang ria nanti disuruh mencari orang yang diriainya lalu diminta pahala darinya karena dia beramal bukan untuk Allah itu bentuk penghinaan Allah terhadap orang tersebut jadi koreksi betul niat kita jadi kita ini orang yang bertakwa orang yang beriman orang yang mukhlis selalu dia punya pengingat di dalam hatinya ketika ada bisikan-bisikan uh, dari setan, alarm di hatinya langsung berbunyi. Ketika dia mau mendengarkannya, selamatlah dia. Tapi ketika dia membiarkannya dan larut daripadanya, binasalah dia. Makanya orang yang terjatuh pada ria itu tidak terlepas dari dua keadaan. Yang pertama dari awalnya memang ria itu jelas ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua Awalnya ikhlas, tapi di pertengahan baru muncul riak. Awalnya ikhlas, tapi tiba-tiba ketika dia sedang sholat, misalnya ada orang yang dia hormati datang. Tiba-tiba diperbaiki sholatnya karena orang tersebut. Atau dia baca Al-Quran, dia biasa-biasa cara baca Al-Qurannya. Tapi pas datang orang yang dia hormati, orang yang dia harapkan pujian atau sesuatu darinya, dia perindah bacaan Al-Qurannya demi pujiannya. Apa kemungkinan yang terjadi kalau begini ke kondisinya paling tidak ada dua keadaan. Dia biarkan itu akhirnya dia larut dalam riak maka inilah orang yang hapus amalnya seluruhnya. Tapi kalau dia lawan maka dia diterima amalannya dan dia dapat pahala. Allah Subhanahu wa taala berfirman man jahada dia Siapa yang benar-benar bersungguh-sungguh berjihad melawan hawa nafsunya melawan kecenderungan dirinya, maka kami akan beri dia petunjuk ke jalan-jalan kami. Maksudnya jemaah sekalian, yang terhormat Allah Subhanahu wa taala bahwa ketika alarm ini berbunyi, kita jangan abaikan. Dengarkan. Karena orang yang beriman itu ketika dia bersalah, langsung bunyi alarm pengingat dalam dirinya. Inna nafsa la su bisu. Sesungguhnya nafsu kita ini pada manusia normal seluruhnya, kecuali para nabi dan rasul yang maksum semua kita memiliki nafsu yang cenderung menyuruh kita berbuat jelek, berbuat buruk. Semua kita. Makanya kita ini semua memiliki jin korin. Yang tugasnya memang menyuruh kita pada keburukan. Kecuali Rasulullah yang jinnya sudah berserah diri kepada Allah. Sudah tunduk, ditundukkan oleh Allah. Sehingga tidak mampu menggoda Rasulullah. Kalaupun Rasulullah sebagai tabiat manusianya Beliau melakukan kesalahan langsung dapat teguran dari Allah. Seperti dalam surat Abasa. Beliau beristihad. Dan istihadnya keliru. Ketika ada seorang buta datang. Beliau beristihad bahwa orang pemuka Quraisy lebih didahulukan. Karena kalau mereka dapat hidayah. Masyarakat Arab semuanya akan dapat hidayah. Tapi ternyata istihad beliau tidak disetujui oleh Allah. Dan Allah tegur beliau. Ketika beliau mengharamkan sesuatu misalnya terhadap dirinya sesuatu yang halal walaupun tegur beliau. Dan banyak hal yang Nabi SAW ditegur, makanya Nabi itu maksum. Seandainya Nabi sengaja melakukan ya hal-hal yang tersebut dapat ancaman keras dari Allah. Walau taqawwala alaina aqawil la minhu bil yamin thumma kata Allah. Andai kata dia mengada-ngada atas nama kami, maka langsung kami putus surat nadinya mati saat itu juga tak main-main ancaman Allah terhadap Nabi Muhammad tapi mustahil Nabi akan melakukan itu Nabi saja sebelum jadi Nabi sudah dipelihara oleh Allah itu Nabi beda halnya dengan kita yang memang nafsu kita cenderung kepada yang yang buruk maka dari itulah kita sebagai orang beriman memiliki alarm hati yang mana alarm hati ini akan berbunyi ketika kita melakukan kesalahan. Kalau dia tidak berbunyi, paling tidak akan ada teman yang baik akan mengingatkan kita. Karena pada hakikatnya orang beriman itu dia akan merasa asing ketika melakukan dosa. Sebaliknya orang fajir merasa terbiasa ketika melakukan dosa. Dia justru merasa aneh ketika melakukan ketaatan. Inilah fungsi dari niat ini. Jadi kalau ketika niat ini rusak, maka seseorang akan ya binasa dia eh, Amalannya karena dibangun di atas fondasi yang rusak Dan inilah yang setan paling Atau iblis atau yang paling semangat Terhadapnya Di antara pentingnya lagi alasannya bahwa Niat ini lebih penting daripada amalan Bahwa ada asar dari Abdullah Ibn Mubarak Seorang ulama besar dari kalangan Tabi'in bahkan Al-Hafidh Ibn Hajar al Asqalani membuat Biografi yang sangat panjang terhadap beliau Itu termasuk ulama Yang paling panjang biografinya dalam sejarahnya para ulama. Dia mujahid, dia seorang ulama, seorang dermawan. Pokoknya semua geografi yang sangat panjang terhadap Abdullah bin Mubarak. Lu pernah berkata, Rubba amalun sagir yukabir niyah, wa rubba amalun kabir yusagir niyah. Betapa banyak amalan yang kecil tapi menjadi besar disebabkan karena niat. Dan betapa banyak amalan yang kecil menjadi amalan besar yang akhirnya menjadi kecil disebabkan karena niat. Yang pertama, karena benar niatnya, sehingga Allah lipat gandakan. Walaupun kelihatannya kecil, ini amalan, tapi Allah terima dia berlipat ganda. Tapi sebaliknya, ada amalan zahirnya besar, justru menjadi tidak bernilai karena rusak, disebabkan oleh rusaknya niat. Dan ini asar-asar seperti ini, sangat banyak dari para salaf kita, kemudian kita lihat kaidah tentang masalah perusahaannya yang per, perusahaan keikhlasan yang pertama yaitu ria al amal nas ria watar amal min ajilin nas ria mengerjakan amal karena manusia itu adalah ria meninggalkan amal karena manusia juga ria Jadi siapa yang melakukan amalan karena manusia ingin dipuji, ingin disanjung, ingin mendapat kedudukan di hati manusia, ingin mendapat sedikit dari duniawi, maka dia terjatuh kepada ria. Sebaliknya ketika dia meninggalkan amalan gara-gara ingin pujian juga, sanjungan juga, itu juga sama. Ji. Juga terjatuh kepada ria. Sampai dia meninggalkan amal itu karena Allah dan melakukannya karena Allah. Baru terlepas dia dari dua sisi ria ini. Jadi betul-betul murni karena Allah. Jangan dibilang, eh saya tinggalkan deh. Kenapa kamu tinggalkan ini amalan? Takut nanti saya dipuji. Dipuji itu itu kan juga karena manusia kamu tinggalkan. Meninggalkan perbuatan karena manusia ria juga. Maka hati-hati. Terjebak dalam jebakan iblis. Mungkin kita lolos dari jebakan pertama. Kita dijebak dengan jebakan kedua. Yaitu meninggalkan amal karena manusia. Banyak orang meninggalkan amal karena manusia. Ini juga termasuk. Sama dengan yang pertama. Tidak ada bedanya. Nah, maka dia harus murni. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian jemaah sekalian. Ria ini masuk dalam semua lini ibadah. Contoh dalam hal sholat. Itu yang kita contohkan tadi. Ketika ria dalam sholat, orang yang tadinya sholatnya dia seperti biasa sholat, tiba-tiba dia hiasi sholatnya ketika ada seseorang yang dia hormati, maka jatuhlah dia pada ria. Seperti orang yang melakukan zaman sekarang ini fitnah medsos ya. Ibadah harus diposting. Itu tidak boleh kita langsung uh, vonis orang itu riak, tatkala dia memposting ibadahnya. Tidak boleh langsung karena kita tidak tahu apa niatnya, tapi ha, kita ingatkan hati-hati karena potensi itu riak dalam hal itu besar sekali. Di situ, pintu besar yang eh, iblis bisa bermain dengannya. Ketika seseorang melakukan ibadah niatnya untuk dokumentasi, awalnya supaya... Ada bukti misalnya kalau memang butuh dokumentasi, tapi lama-lama setan bermain. Ah, ternyata kamu sudah umroh ya. Kamu baru, -baru pulang umroh tadi ya. Masya Allah, masya Allah. Lama, Sambil tawaf sambil selfie ini. Baik kalau malam baik, tapi sambil selfie. Hati-hati itu. Itu potensi besar untuk setan merusak kita punya ibadah. Bayangkan dana besar kita keluarkan. Waktu yang cukup lama. Jangan ditanya kalau tenaga. Ibadah seperti itu. Hanya rusak gara-gara persoalan niat. Coba bayangkan itu. Cuma masalah selfie dengan niat untuk ditahu orang. Jadi cuma lelah yang kita dapat. Bahkan bukan sekedar lelah pasti sudah tidak diterima dan ketiga juga menjurumuskan kita kepada mubikot itu yang paling paling besarnya menjurumuskan kita kepada dosa yang sangat dibenci oleh Allah lebih besar dosanya daripada zina lebih besar dosanya daripada membunuh lebih besar dosanya daripada mencuri apa dosa besar apa yang antum mau sebut daripada riba Sampai-sampai ulama memperdebatkan ini status riak di dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surah An-Nisa 48. Inna Sesungguhnya Allah tidak mau mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain itu bagi yang Dia kehendaki. Kata Inna itu an an masdaria dalam bahasa Arab kan? An masdaria itu artinya apa? Itu ditakdirkan itu adalah sigo nakirat yaitu berasal dari kata syirkan. Jadi innallaha la yaghfiru syirkan. Kalau nakiro didahului oleh nafi itu yufidu apa? Yufidul umum. Yufidu apa? Al umum, baik syirik kecil maupun syirik besar. Inilah pendapat yang dipegang oleh seorang Islam Ibnu Jadi masuk di syirik kecil di dalam, tidak diampuni oleh Allah bukan tahtal masyia. Kalau membunuh dosanya masih tahtal masyia. Berzina masih tahtal masyia. Apa artinya tahtal masyia? Artinya adalah kalau Allah berkehendak, Allah ampuni dia. Tidak jadi disiksa. Langsung masuk surga. Kalau Allah ampun, kalau Allah tidak ampuni, Allah cuci dulu dosanya. Tapi setelah itu dimasukkan ke surga. Artinya ada harapan untuk diampuni. Beda halnya kalau bukan tahtal masyia. Disiksa mentong. Dan dikhawatirkannya lagi itu menggugurkan amalannya tersebut juga. Bayangkan itu kalau amalan-amalan besar yang bercampur dengan itu gugur dan plus tidak diampuni oleh Allah. Eh, berat sekali. Nah, ini pendapat yang dipegang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa itu syirik kecil juga masuk di dalam. Nah, bayangkan sakit segitunya para ulama berbeda pendapat tentang masalah syirik kecil ini. Jadi kita harus hati-hati dalam masalah ini jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa amalan ria ini bukanlah amalan sepele, bukan amalan yang ya yang ringan tapi justru kita Orang yang mengaji, orang yang belajar tauhid, justru di hati kita takut kita kepada Ria harus lebih besar daripada takut kita pada dosa berzina, daripada dosa membunuh, daripada dosa-dosa besar-besar yang lainnya. Inilah yang membedakan orang belajar tauhid dengan orang yang tidak belajar tauhid. Orang yang tidak belajar tauhid ya menganggap sepele ini masalah begini. Malah justru mereka yang mencontohkan Ria yang tidak perhatian terhadap tauhid, justru mereka yang memberi contoh kepada jamaah-jamaahnya, tapi... Eh, kalau dosa zina orang-orang awam pada umumnya eh, tahu ji dosa besar membunuh dan seterusnya mereka pada umumnya tahu. Jadi itu eh, yang eh, perlu kita pahami dalam masalah konteks perusak keikhlasan itu ria. Terus kalau ada yang bertanya misalnya, bagaimana caranya kita ini bisa terhindar dari perusak keikhlasan ini berupa ria? Bagaimana caranya hati kita ini bersih ya dari noda-noda kesyirikan ini. Noda-noda ria, noda-noda sum'ah, noda-noda ujub. Yang pertama. Qat'u ala ikul qal minal makhlukin. Kita harusnya memutus hubungan hati kita berharap terhadap makhluk. Jadi dia tidak menggantungkan rasa harap dan cemasnya kepada penilaian makhluk. Dia tidak harap dengan pujian tidak cemas dengan celaan. Itu orangnya ikhlas. Baginya sama saja. Celaan maupun pujian ketika dia berada di atas jalan Allah, di atas kebaikan. Karena memang mencari pujian manusia itu adalah sesuatu yang melelahkan, bahkan sesuatu yang mustahil untuk dicapai. Untuk membuat manusia ridho kepada kita semuanya, itu mustahil kita capai. Sampai-sampai Imam Syafi'i berkata Membuat manusia rido kepada kita semuanya, itu hal yang mustahil untuk dicapai. Jangankan kita manusia biasa yang pasti punya kelemahan, jangan kita manusia biasa yang pasti punya kekurangan, Allah Rabbul Alamin. Nah, Yahudi bilang apanya? Yadullahi maglulah. jangan Allah itu terbelenggu. Pikir, itu Yahudi bilang itu. Dalam Al-Quran Allah sebutkan. Allah dicela oleh mereka. Nabi Muhammad manusia yang paling agung akhlaknya sampai Allah memujinya innaka la'ala khuluqin Wahai Muhammad engkau benar-benar memiliki akhlak yang mulia ini pujian langsung dari Robul Alamin. Tapi bersamaan dengan itu betapa banyak yang membeli, yang mencela beliau. Maka tidak tidak akan pernah seseorang lepas dari celaan. Maka buat apa kita gantungkan harap dan cemas kita kepada penilaian makhluk? Dan inilah uh, yang membedakan ad-da'i ila Allah wa da'i dia mencari ridha Allah di atas kemurkaan makhluk. Walaupun makhluk murka tidak peduli dia, yang penting Allah ridha. Sebaliknya yang mendakwahkan pada selain Allah, dia mencari keridhaan makhluk di atas kemurkaan Allah. Maka apa yang terjadi? Kalau dia mencari keridhaan Allah di atas kemurkaan makhluk, Allah yang menggenggam hati makhluk. Walaupun dia Manusia melakopinya wahabi, oh, pemecah belah, macam-macam dilakopi. Akhirnya apa? Justru ketika orang awam mendengarkan kajiannya, justru terbuka hatinya. Mendapat hidayah menuju tauhid, menuju ajaran yang lurus. Kecuali orang-orang yang memang di hatinya ada fitnah, ada kebengkokan, ada kesesatan. Sehingga Allah jauhkan memang dia dari hidayah. Tapi orang yang masih bersih fitranya, justru tertarik mendengar seruan orang yang mungkin ditakut-takuti orang ini begini dan begini dijauhkan dibuat sebagian orang benci kepada orang tersebut tapi ternyata Allah yang menggenggam hati manusia ternyata banyak manusia yang ternyata menerima dakwahnya kenapa karena innal qalba baina asbu'ai min asabi'ir rahman sesungguhnya hati ini diantara jari jemarinya Allah Allah yuqallib kaifa jadi tidak perlu kita mencari ridho manusia tapi sebaliknya kalau seandainya ridho manusia yang dia cari di atas kemurkaannya Allah, maka Allah akan murka kepadanya dan membuat manusia juga murka kepadanya. Nah ini ya. Makanya yang pertama itu qat wa qalbi min al makhluqin. Jadi dia harus ya membersihkan hatinya itu dari rasa harap dan cemasnya terhadap makhluk. Jadi sifatnya orang ikhlas ini disebutkan dalam Al-Quran. La yakhawfu fillahi lau Dia tidak takut terhadap celaan orang yang mencela. Dia sampaikan kebenaran walaupun itu pahit. Dan dia tidak takut terhadap celaan siapapun. Dan subhanallah. Betapa kita lihat bukti nyata hari ini. Orang-orang yang mendakwakan tauhid yang dulunya dihina. Dijatuhkan bahkan difitnah. Tapi Allah ingin agamanya nampak. Sehingga Justru mereka menjadi penyebab dakwah siar tauhid ini tersebar di seluruh penjuru dunia diterima sehingga yang tadinya manusia tidak paham apa itu tauhid, tidak paham apa itu akidah. tidak paham apa itu manhaj, lantaran karena mereka tidak takut uh, lau mata lain, tidak takut dengan celahan orang yang mencela, akhirnya kita semua ini bisa menikmati itu dakwah tauhid. Coba kalau seandainya orang yang paham tauhid tapi masih ya bukan karena Allah dia ya masih takut celak celan makhluk saya yakin ini masih banyak di antara kita ini yang belum paham ini dakwah tauhid bahkan di Indonesia ini mungkin akan menjadi guroba ini dakwah tauhid tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai banyak penerimaan disebabkan mereka memiliki hati yang kuat hati yang tidak berharap dan tidak cemas kepada makhluk yang kedua caranya yang disebutkan oleh para ulama kita ya ada yaitu muraqabatullah fi kulli amal yaitu merasa diawasi oleh Allah di setiap amalan. Orang ikhlas dia tidak peduli dilihat manusia atau tidak dilihat manusia. Justru sebaliknya. Umar bin Khattab berkata, barang siapa yang uh, mengatakan perbuatan yang tidak dia kerjakan, Allah hinakan dia. Para salaf itu jauh sekali dari amalan yang dia apa namanya? yang dia hias-hiasi. Artinya mereka itu tidak senang kalau dipuji-puji. Terhadap perbuatan yang mereka tidak kerjakan, bahkan terhadap perbuatan yang mereka kerjakan pun, mereka berusaha menyembunyikannya. Maka akan datang nanti kaedah bahwa kita seharusnya menyembunyikan amalan yang seharusnya disembunyikan. Makanya, dulu para salaf itu, ya, sebagaimana kita tahu dalam kitab tauhid, itu ada hadis tentang eh, apa namanya rukyah, ya, bahwasanya ada seorang sahabat, ya, menceritakan tentang hadis rukyah kepada seorang tabi'in. Ya, yang ditanya, siapa yang tadi malam melihat bintang jatuh Lalu dia bilang, saya oh, Kamu sholat malam kan tadi malam Biasa kalau orang berjaga, berjaga malam dikira itu sholat malam Dia bilang, tidak, saya tidak sholat malam Tapi saya digigit kalah Sehingga saya akhirnya merukia diri saya Minta dirukia Di sini diambil faedah oleh para ulama Ini jauhnya salaf dari ingin dibilang Mereka tidak suka dibilang terhadap amalan yang mereka tidak lakukan Bahkan sebagian ulama mengomentari bahwa termasuk dari amalan yang mereka lakukan sekalipun mereka tidak suka. Makanya Syekh bin Bas rahimahullah belum pernah dipuji terlalu berlebihan oleh salah seorang moderator ketika dalam suatu acara. Terus salah seorang masyaikh mengingatkan moderator ini bahwa Syekh bin Bas itu tidak suka dipuji di hadapannya. Terus Syekh bin Bas menimpali walaupun di belakangku sekalipun saya tidak suka dipuji. Begitulah orang yang memiliki kemurnian niat, keikhlasan hati, dia tidak tertipu oleh pujian manusia. Jadi dia memang muamalahnya dengan Allah. Karena dia setiap amalannya itu selalu merasa diawasi oleh Allah. Malah sebagaimana di antara salah satu di antara tujuh sifat yang Allah sifati di antara tujuh golongan yang diwanaungannya itu ketika dia bersedekah dengan tangan kanannya dan tangan kirinya tidak tahu ini saking rahasianya ini sedekahnya sampai yang paling dekat dari tangan kanannya sendiri pun tidak tahu. ini menunjukkan apa? menunjukkan amalan yang paling eh rahasia itu memiliki kedudukan khusus di sisi Allah. Kemudian yang ketiga, tadkir nafs Men menyebutkan ayat-ayat maupun hadis-hadis yang mencela, yang memperingati, yang mentahdir dia ya, perbuatan-perbuatan ria dan kawan-kawannya tersebut. Bagaimana bahayanya ria, bagaimana dia bisa menghapuskan amalan dan bagaimana dia bencinya perbuatan tersebut di sisi Allah, nah itu sudah kita jelaskan. Kemudian yang tidak penting, kalau pentingnya itu kasrotu doa karena memang hati manusia itu lemah. Betapa banyak hari ini kita tahu bahwa amalan bercampur ria itu hapus. Tapi kita tidak mampu mengontrol diri kita. Itu kenapa? Karena hidayah itu ada dua. Ada namanya hidayah taufik. Ada namanya hidayah irsyad. Hidayah irsyad sampai kepada kita. Sehingga kita tahu bahwa ria itu begini hukumnya. Ria itu kalau kita lakukan begini amalan kita. Tahu kita itu. Itu hidayah irsyad baru. Tapi ada namanya hidayah taufik. Itu hidayah kedua. Itu mengamalkan ini. Hidayah irsyad hidayah untuk mengamalkan. Yang tadi hidayah ilmu. Hidayah taufik itu hidayah mengamalkan. Sedangkan hidayah irsyad, hidayah ilmu. Ini yang paling berat. Sampai-sampai Abu Talib saja. Sampai-sampai meyakini dalam hatinya yang paling dalam. inilah alam inna dina kadinal khairul bariyah. Wahai Muhammad, sebenar benar-benar yakin. Bahwa agama yang kau bawa ini. Agama terbaiknya dari seluruh agama yang pernah ada di makhluk muka bumi ini. La lama lamatun andaikan bukan karena celaan makhluk latabatuka maka pasti saya akan mengikutimu jadi Abu Talib dapat hidayah atau belum dapat apa belum dapat dia hidayah hidayah irsyad tapi hidayah taufik dia dapat dia tidak dapat jadi hidayah taufik ini yang paling berat jemaah sekali dia hidayah taufik, irsyad dia dapat dia malah meyakini agama Nabi Muhammad agama terbaik tapi lama-lama tuh kalau bukan celaan kaumnya takut dibilang meninggalkan agama nenek moyang, sedangkan dia pemimpin kaum, ya pasti dia pasti mengikuti agama Nabi Muhammad. Dia tahu agama Nabi Muhammad agama terbaik. Sama sih kita tahu riak begini dan begitu, itu dapat miki hidayah itu namanya hidayah irsyad namanya. Tapi ketika kita masih riak masih gemar menjadi uh, orang yang suka mengekspos ibadahnya untuk diketahui orang. Padahal alarm hatinya sudah berbunyi tapi dia tetap lakukan. Itu kenapa? Hidayah, taufik dia belum dapat. Nah itu makanya diperbanyak berdoa. Allah yang membolak balikkan hati manusia. Hari ini mungkin di majelis ini kuat imannya. Mungkin sebentar kembali lagi kepada kebiasaannya. Itulah hati. Hati manusia lemah. Jadi kita harus banyak berdoa kepada Allah. Hati manusia berbolak-balik. Kemudian yang berikutnya agar kita terhindar dari riak, mutola atau siar asahin, yaitu mempelajari kisah hidupnya para orang-orang yang soleh, orang-orang yang ikhlas kepada Allah. Dan itu banyak sekali kalau kita mau cerita, mulai dari generasi terbaiknya umat ini, dari generasi sahabat, dari generasi tabiin, dari generasi tabi tabiin, dari para ulama-ulama yang diikuti, banyak sekali kisahnya di antara mereka bahkan ada yang puasa Daud 40 tahun sampai istri dan anaknya tidak ada yang tahu 40 tahun orang terdekatnya tidak ada yang tahu dia puasa. Pas diberi makan dia ambil itu makanan, baru dibawa ke pasar. Dikira istrinya dia uh, makan. Ternyata pas sampai di pasar dia bagikan ke orang-orang yang membutuhkan. Orang pasar kira dia sudah makan di rumah. Sehingga apa yang terjadi pas beliau meninggal barulah ketahuan orang-orang pasar pada bertanya mana itu orang yang biasa bersedekah ya kepada kita baru ketahuan terbongkar semua amal rahasianya Abu Bakar jangan ditanya Abu Bakar Abu Bakar pernah diintip diikuti diam-diam oleh Umar dia menyapu halaman orang miskin kemudian dia masakkan makanannya orang tidak mampu kemudian dia bersihkan halaman rumahnya Sampai-sampai Umar berkata, wahai Abu Bakar, engkau benar-benar memberatkan pengganti setelahmu. Dan tidak ada yang tahu itu. Itu pun diikuti secara diam-diam oleh oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala dan banyak kalau kita mau cerita tentang siar makanya itu kita pentingnya membaca siar atau membaca sejarah hidupnya orang-orang soleh terdahulu karena pada sejarah hidup mereka terdapat banyak sekali pelajaran dan yang terakhir yaitu Al-hirs ala ikhfa'il amal alladhi lam yusro' idhfaruhu. Yaitu semangat dalam merahasiakan amalan yang tidak uh, disyariatkan untuk ditampakkan. Seperti apa contohnya? Semua amalan sunnah. Afdol sholatul mar'i fi baiti illa maktubah. Afdol sholatul mar'i fi baiti illa maktubah. Sebaik-baiknya sholat seorang hamba ha, itu adalah di rumahnya kecuali sholat fardu. Berarti itu rahasia atau tidak? Rahasia. Karena itu alasannya e, amal itu menjadi amalan terbaik. Sholat di rumah karena dia rahasia. Tidak ada yang lihat. Begitu juga puasa. Amalan rahasia. Kalau puasa Ramadan kita tidak bisa rahasiakan. Karena semua orang puasa. Tapi puasa sunnah. Itu amalan rahasia. Makanya dia itu hendaknya di, dirahasiakan. Sebagaimana sedekah. In fa wa in tufuha wa fuqara khairul lakum. Jika kamu bersedekah terang-terangan maka itu bagus, tapi kalau kamu menyembunyikannya dan kamu memberikannya kepada orang-orang fakir maka itu jauh lebih bagus. Jangan kita tuduh juga orang yang menyem, yang apa bersedekah terang-terangan dikira di riya enggak. Tapi perlu dijaga niatnya memang tapi ketika dia menyembunyikan rah, apa sedekahnya itu jauh lebih bagus karena lebih lebih aman dari dari ria. Ya, barangkali itu dulu eh, uh, sudah masuk waktu. Ya, karena waktu sudah masuk. Tapi bihadzal qadar, mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya insyaallah kita akan masuk kepada kajian kitab Riyadhus Salihin. Kajian kitab Riyadhus Salihin karyanya Imam Nawawi rahimahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, kita tutup dengan doa kafaratul majelis subhanallahi hamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh